sudah memperjuangkan, tapi belum ada apa apresiasi dari pemerintah. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pak Latif dan Bang Asnin, nah, mereka berusaha gimana caranya Mahmud Marzuki ini menjadi pahlawan nasional. Tapi berkat beliau lah sekarang baru ada apresiasi dari pemerintah, khususnya apalagi mereka ingin membukukan sebuah buku tentang Mahmud Marzuki. Iya, iya. Perjuangannya sudah berapa lama ya kalau setahun ini? Perjuangannya sudah cukup lama dari sebelum jam apa kemerdekaan Mas, apa Belanda, kemudian Jepang, sudah cukup lama. Diperjuangkan maksudnya untuk jadi pahlawan nasional? Sudah dari sejak beliau meninggal, kemudian banyak dari kami keluarga, khususnya anaknya yang paling tua namanya Nazar Mahmud, sudah berusaha dia memperjuangkan, tapi belum ada juga. Sampai dibuatkan buku kerjasama dengan UNRI, tentang biografi kemarin biografinya lagi ya. Kemudian belum ada tanggapan, memang ada sih kabar, tapi kabarnya itu apa hilang gitu saja. Akhirnya Bang Asnin lah yang kemarin kebetulan dia disuruh menyampaikan, masih menyinarkan tentang pahlawan di daerah. Nah, diangkatlah Mahmud Marzuki. Nah, dari situlah mulailah banyak yang bertanya. Ternyata ada pahlawan di Kampar. Yang selama ini orang nggak tahu. Tahunya kan ya pahlawan-pahlawan di daerah apa, negeri lah apa, daerah lain. Jadi sebelum meninggal Bu ya diperjuangkan? Iya. Sudah meninggal, anaknya banyak yang merantau ke Jakarta kan semuanya. Jadi mungkin ya nggak ada lagi apanya, keturunannya di sini hanya berapa orang aja. Jadi di situ sulit mereka mencari informasi di mana keturunan ahli waris dari Mahmud Marzuki. Mereka pun susah untuk mengungkapkan. Beliau tahun berapa wafatnya? Wafatnya tahun 1946. 1946 ya? Berarti udah lama, sangat lama ya diperjuangkan. Setahun setelah kemerdekaan. Iya, iya, iya.